Yang ketiga adalah tiap kali aspirasi, saya minta kepada DPR, masalah ini harus bahas, buatkan sidang paripurna, harus tangkapi serius DPR. Undangkan semua pihak bahas. Ini awal disampaikan beberapa organisasi sasaran pada terutama Perles. Itu coba bicarakan hal itu. Kalau masalah DOP dengan OPTUS, itu bukan khusus di kami di DOPnya. Kami punya perwakilan provinsi ada. Daerah menghadapi dengan mereka itu sudah. Mereka pun tahu jawab. Bapak-bapak dewan yang sudah ada itu. Provinsi perwakilan kita juga ada. Sampai pusat. Bukan penolakan, bukan masyarakat bicara. Perwakilan yang harus bicara. Itu yang ketiga. Keempat. Baru-baru saya sampaikan kepada masyarakat. Saat itu demo tentang penolakan Porles Dogiai. Dan utama kesadaran masyarakat, saya sudah bilang. Tidak boleh mabuk. Tidak boleh palang-palang. Tidak boleh yang dilarang oleh adat, tidak boleh dilarang. Kalau itu lakukan, tetap akan lama atau cepat tetap akan tiba di Porles Dogiai. Saya sudah pernah disampaikan. Yang ketiga, saya minta kepada DPR, kepada pemerintah, demo ini mungkin kemungkinan besar dilakukan undang-undang nomor 8 tahun 2008, jadi itu bahas baik-baik. Ini hampir mau dilakukan ini. Undang-undang nomor 8 tahun 2008 tentang pemekaran Kabupaten Dogiai, itu hampir dilakukan. Itu yang keempat. Yang berikut adalah penanggung jawab perwakilan DPR dua orang, tambah tokoh perempuan, tokoh adat. Pemuda agama, nanti sekitar berapa orang segera antar aspirasi ke Jakarta karena provinsi tidak ada hasil. Kepada Kementerian PAN RB dan Mendagri Mabes Kapolri dan terakhir nanti akan ketahui di Polda. Yang sekarang saya perintahkan ke orang keuangan ada, coba beberapa pihak untuk mereka ke Jakarta fasilitasi. Kasih anggarkan 1 miliar. Saya mewakili bupati yang hari ini saya bicara. Dan keuangan tidak ada macam-macam dan segera akomodir untuk mereka sampai berhasil berbawa ke Dogiai dan sosialisasi kepada seluruh rakyat Dogiai hari ini. Saya tidak mau untuk bahasa demo-demo, untuk penolakan. Harus ada hasil. Uang kasih tidak ada bergunanya, siapa mau? Dan segera, kepala keuangan segera siapkan aspirasi dan Pak DPR nanti koordinasi berapa orang. Tapi nanti ini uang 1 miliar tidak cukup semua, jadi batasi orang untuk berangkat. Tapi pulang harus tanggung jawab dan sosialisasi kepada semua rakyat. Setelah kembali. Kalau di sini tidak bicara, apa? Sudah tolak belum? Pasti tanya. Dan jadi maupun tidak jadi harus jujur pada rakyat. Karena pemerintah kabupaten dengan Porles adalah satu paket. Jujur kepada rakyat.
Di sana tidak ditolak pemekaran orang jadi, di sini bilang tidak. Tidak boleh. Nanti masyarakat lain nanti akan menomor. Jujur, kalau jadi bicara. Tidak. Jadi sebentar, Pak Ketua DPR dengan penanggung jawab nanti datang ambil memo untuk saya turunkan. Karena saya kasih keluarkan memo karena hampir bekukan nom undang-undang nomor 8 tahun 2008. Hanya karena itu yang saya kasih keluarkan. Kurang lebih atau kasar atau kurang apa yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dogai, saya minta maaf. Minta maaf. Jadi Dogai tetap akan tidak boleh keributan, tidak boleh pembunuhan terjadi, tidak boleh palam-palam memalam di jalan dan lain-lain. Saya semua sarankan kepada rakyat. Semua berbahaya pada kami rakyat semua. Supaya kalau tidak ada ribut, itulah bisa dari Kapolres Nabire bisa tangani di wilayah kami di Dogai. Kalau ribut-ribut, pembunuhan terjadi, Polres itu vertikal jadi sendirinya akan datang. Kalau aman, bisa dari wilayah Nabire bisa layani kita di sini. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dogai. Saya minta terima kasih karena ini aspirasi ajukan kepada kami. Karena saya hanya tangkapi menangkut dana untuk keberangkatan di Jakarta itu saja. Karena provinsi saya sudah kasih, Jakarta sudah kasih. Sekarang berikut mau kasih di mana? KBB kan? Tidak bisa, Bu. Apa Ibu tidak bisa untuk saya kasih di luar dari Indonesia? Jadi ini terlahir. Jadi Bapak Ibu yang akan termasuk Pak Dewan yang terhormat dan penanggung jawab tokoh perempuan, kalau mau berangkat harus ada hasil. Hasil yang terima dan tidak juga harus bawa. Kita ukur pada kita masyarakat. Terima kasih. Dogai. 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 Terima kasih. Itu saya kembalikan.